Shalom Ebenezer Family, Mazmur 102 ayat 2. Tuhan, dengarlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Pemazmur dengan rendah hati memohon kepada Allah untuk memperhatikan penderitaannya dan doanya dalam penderitaan. Dari ayat ini kita dapat pola doa dalam penderitaan. Ketika kita berdoa dalam penderitaan kita, pertama, harus menjadi perhatian kita agar Tuhan dengan murah hati mendengarkan kita. Yang kedua, panjatkan doa dalam iman. Kita dapat dengan iman berkata, dengarlah doaku ya Tuhan, dengarlah aku, artinya jangan sembunyikan wajahmu dariku. Artinya perwujudkan dirimu untukku, bukan hanya untuk mendengarkan aku, tetapi jawablah doaku. Ketika masalah mendesak kita, Tuhan memberi izin untuk mendesak dalam doa, namun dengan kerendahan hati dan kesabaran. Tuhan Yesus memberkati.